kasih. Itu apa ya, Neka? Neka, lihat itu. Neka, woy. Selfie, selfie. Hari ini kita bakal bermain apa kamu? Ojol the game. Ojol the game, oke. Hari ini kita bakal mencari berburu hantu. Oke. Ya Leka ya, kita hari ini bakal berburu hantu di Ojol the game. Punya Leka, Kak, kamu udah malam kan? Aku jam 6 sore di tempat. Nah, siap-siap kamu harus cari hantu, Kak. Punya Leka 6 pagi, gimana? Ah, Leka, kita pengen terpaket. Jauh banget. Kayak Valentino Marquez deh semua. Tompel menemukan kuburan. Mana? Oh bukan kuburan ternyata. Kirain itu kuburan Leka. Kukira itu tempat kuburan. Ternyata tempat mbak-mbak yang menunggu jemputan. Di dekat masjid ada hantu. Oh ini. Tapi kita masih pagi hari. Oh sini. Mana? Ya itu kuburan, Leka, kuburan. Ini loh, Pel. Iya. Wah! Nanti malam kamu harus ke situ, Leka. Beneran ini? Bener, nanti. Gak bohong, weh. Nanti cobain deh kamu malam-malam ke situ. Ambil isi bensin dulu, Leka. Habis banyak banget nih bensinnya. Leca. Oh, ternyata itu, guys. Alright. Kita pokoknya jam 6 hari harus mulai berputar-putar demi mencari hantu. Berputar, berputar, berputar. Kamu gini aja, Leka. Berputar. Gak ada di sini, ya? Kalau kayak gitu lebih kelihatan cepet ya Leka ya. Kalau ada kelihatan stangnya doang lebih kelihatan cepet guys. Oh, dapat pelanggan. Let's go, kita jemput. Here we go. Di tempatmu udah jam berapa Leka? Di tempatku jam 10. Jadi tempat Tompel jam 11:30, hampir jam 12. Tompel juga nganterin penumpang guys. Mantap. Cari duit. Aku tahu guys gimana caranya. Jadi kalau ada pelanggan aku bakal cancel-cancel terus aku bakal tungguin di. Kamu mau tungguin di kuburan? Mau di cancel terus tunggu di kuburan ya? Pokoknya mau nungguin di situ sambil muter-muter agak di dekat situ. Kamu takut kesesat lagi ya? Iya, aku tuh orang gitu. Nah, di sini nih guys. Di mana? Mendingan kamu nongkrong di masjid aja deh, Leka. Oh iya guys, bener banget tuh. Sembari nunggu buka puasa sekalian, nongkrongnya di masjid. Tunggu sampai malam. Aku mau ke Alfa Midi dulu. Alfa Midi. Kasihan. Punya Tompel udah mulai sore, Leka. Jam 3 nih, bentar lagi nih. Tempatku baru jam 1, Pel. Jam 1, Leka. Masih siang panas terik bolong, setannya kepanasan nanti. Makanya dia neduh. Leka, nanti ketabrak mobil. Enggak, aku bikin kemacetan. Oh, bikin kemacetan. Udah berhenti semua itu. Yaudah deh. Kasih kau jalan dah. Motornya taruh tengah jalan. Kamu nonton dari pinggir jalan aja. Di perempatan tuh, taruh motormu tuh di situ. Perempatan jalan raya. Kamu naruh motornya tuh banget. Gimana? Untuk motornya kan diambil orang guys, nggak dicuri ya. Kunci motornya aku taruh di situ tahu. Kamu liatin dari pinggir Leka. Coba nih liatin Leka ya, macetnya sampai seberapa guys. Okay. Oh aku tahu di mana, Leka. Aku tahu di mana. Dipasin. Klakson dah itu babang. Gak bisa jalan. Mobil merahnya. Itu kalau ada orang bisa turun ngamuk dia. Dan lampu hijau guys. Lampu hijau. Motornya Leka kepanasan di situ nutupin jalan orang lain. Bentar. Ku kasih paham dulu tapi pahamnya di sini bentar. Coba lihat itu pacetnya sudah berapa? Kok hilang? Nah kamu berhenti di sini nih stop. Astagfirullah. Astagfirullah. Sehat dong kamu. Kamu liatin dari seberang jalan. Astaga, ini malah ngapain lah ya. Kasihan. Dia malah jadi badut. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 4 ya. Astaga, punya Tompel jam berapa? Jam 6 hari. Cepetan, Iya, ini mau Tompel mau ke masjid. Masjid sebelah mana ya? Oh, Tompel deket sama masjid kok, Leka. Ke masjidnya. Oh iya. Jangan bukan situ. Maju lagi. Iya, maju lagi kan belok sini kan. Bukan. Maju lagi. Iya, nanti di jalan sebelah sana kan. Enggak, harus maju lagi tetap.
lihat. Iya. Dikekeh banget dikasih tahu. Ini kan lewat sebelah sini bisa. Nih nanti lewat sebelah sini kan. Oh no. Oh iya. Kuburan, tapi kita jangan kesini dulu. Nanti biar kuntinya enggak malu kalau kita datengin. Kalau kita tongkrong di situ ya malu lah kuntinya keluar. Kita sembunyi di astaga, bebasin lagi guys. Standing kameranya gimana ini? Astaga. Ini mau kabur. Biar kuntinya macet parah. Macet guys. Tidak tombol kita macet mereka. Astaga. Tidak tombol, tombol sembunyi dulu di sini biar kuntinya nggak malu keluar. Nah di sini ya. Mobilnya nggak mau jalan, kuntinya jadi malu tuh. Itu truknya tuh baru jalan guys. Di tempatku jam berapa? Udah jam 6. Biasanya sih jam 9 guys katanya. Jam 8 apa jam 9 sih? Jam 9 bakal ada kak. Kamu berhenti di Alfamart aja nanti. Kalau kamu nongkrong di sana, jangan di situ, jangan di situ. Kuntinya malu kalau kita nongkrongin dulu. Ini jam 9 pas harus udah sampai kuburan apa jam 9 baru jalan? Tompel lagi, nih tompel lagi makan. Kuntinya malu. Kuntinya malu nanti. Kuntinya malu. Nih tompel beli makanan nih. Mana kuntinya malu emang? Nih rebus. Kuntinya malu bun. Bun. jam 9 siap. Oke jam 9 teng kita jalan ya. Oke 15 detik lagi punya tompel. Coba tongkrongin pel. Ini jam 9 nih. Let's go kita cabut, kita coba samperin ya kuntilanaknya ya. Kayak kameranya udah geter-geter guys. Kameranya geter-geter. Biasanya ada putih-putih loh kelihatan pel. Oh ya, mana putih-putih? Enggak ada. Malu nih Leka gara-gara tadi kita tongkrong. Aku tahu pel jam 12 kayaknya. Coba tungguin pel. Oh, jam 12. Biasanya itu lampu masjid. Biasanya tuh ya. Punyamu jam 9. Tengah malam kali ya di sini ya. Pel, coba pel jam 12 pel. Oh iya, kita pergi dulu sebelum kita pergi kita klaksonin dulu 3 kali. Biar dia bangun jam 12 malam. Nongol nanti ya. 3 kali. Nah, ada tuh 3 kali tuh biar dia bangun jam 12 malam enggak kesiangan bangunnya. Nah, kita tunggu guys jam 12 guys. Nah, kita tunggu di parkiran guys. Nah, tompel nongkrongnya juga di apa ini, tempat apa ini enggak bisa jalan nih di sini. Punyamu jam berapa? 30 detik lagi. Kita tunggu kalau punya tompel tunggu jam 12 malam ya. Ya udah deh. Biar kuncinya juga dengar main klaksonin. Mana klakson? Ayo kak, udah mau jam 9 punyamu. Ntar jam 12 aja. Tempat ke tempatmu, tempat ke tempatmu. Bentar. Jangan ke sana dulu. Tunggu jam 12 coba. Pel tempat, ini jam berapa pel tempatmu? Tempatku jam, berapa tuh gak kelihatan? Jam 11. Sebelah? Iya, punya aku jam 11. Pas 12 pel coba, itu kayaknya udah rada gelap banget deh. Ya, jalanan juga udah sepi. Mana? Ya Allah pel, lihat. Macet parah. Punya teman juga macet sih. Kayaknya kuntinya masih tidur. Iya, ini punya teman juga macet. Terobos ayolah. Bentar guys, kita coba kesini. Guys, bentar lagi guys punya tompel guys. Jam 12 malam. Nah, kita nongkrong di sini ya. Ah, punya teman udah jam 12 nih. Coba ya, kita samperin guys. Punya teman udah jam 12 nih, Kak. Selfie kuntilanak guys, selfie kuntilanak. Leka. Poril. Ini nih, kuntilanak bisa. Mana tadi kuntilanaknya hilang? Kuntilanaknya hilang. Udah nggak ada kabur. Mau tak ngajakin selfie? Jam 12. Kamu naik motor kan? Masih jam 9. Mana tadi tuh jam 11, Bel. Dia tidur lagi ke kuburan kali ya? Coba kamu ke desa penari, Bel. Desa penari? Kita nungguin dulu aja, Leka. Ini kuburannya namanya siapa? Pinipin. Hah? Pinipin. Enggak. Mana coba? Masa ya? Punyamu jam berapa? Satu jam lagi punyamu, Leka. Upin an Upin. Iya, kuburannya namanya Upin Ipin. Ini apa ya?
sama Upin Ipin. Dikit lagi. Beneran guys, Topper ketemu hantu. Iya, udah belum? Sumpah jam 12 malam. Belum. Ternyata jam 12 malam guys, hantunya guys. Ini baru jam 11. Iya, jam 11. Tadi hantunya tiba-tiba melayang guys. Nyamperin Tompel, kencang banget. Padahal baru aku ajakin, kun selfie. Duas, wing, gitu. Kayak moto racing guys. Bisa selfie ya? Kali ini udah jam berapa? Ntar lagi, 15 detik lagi. Mana? Samperin! Magic! Samperin! Magic bro, samperin. Magic buruan lupa ilang. Bro! Buruan hilang! Pelan-pelan, nyamperinnya pelan-pelan, Eka! Misi-misi, poya-poya, misi-misi! Pasang 3 kali! 3 kali! Oh! Oke, akhirnya misi kita berhasil, tapi kita belum nyamperin yang ada di desa penari. Iya. Dan apa sih? Kan kuburan. Di desa penari. Desa penari doang ya. Kita cobain besok di desa penari ya. Iya. Oke, guys. Dan dulu buat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.